Okay, halo guys, welcome again to my channel. My name is F. Jadi khusus di video hari ini itu kita konsepnya agak sedikit berbeda, dan karena video ini sebenarnya jatuhnya explore-nya itu explore yang failed. Kenapa dibilang failed? Gue ceritain dari awal karena pertama memang kita nemu lokasi ini, lokasinya cukup ekstrim ya. Cukup ekstrim itu karena si lokasi tempat kita explore ini mengharuskan kita untuk nyebrangin kali, dan emang agak deres, walaupun nyebrangnya sih sebenarnya nggak terlalu besar gitu loh, kecil. Cuman kalau di posisi malam hari udah gitu si kalinya deres dan licin juga gitu loh. Jadi itu yang dimaksud dengan gue ekstrim, dengan jarak pandang yang gelap. Walaupun kita pakai senter kan agak-agak ngeri ya gitu. Dan juga untuk di video yang part pertama ini, bukan part pertama sih, sebenarnya bagian-bagian awal ini, gue akan uploadnya itu tentang pas kita, apa ya, ibaratnya kita survei lokasi. Sebelumnya sebenarnya sore-sore udah disurvei sama dua orang teman gue dari channel Horror Survival dan juga Ricky Mohede. Mereka sudah melakukan survei sore hari. Karena gue bilang, gue mau tahu dulu lokasinya kayak gimana dan aman gak buat gue, cewek untuk dilewatin. Kalaupun itu ternyata lokasinya atau rutenya terlalu ekstrim, mungkin gue gak akan konten, gue bilang. Dan ternyata pas dikirim videonya, bagi gue itu masih bisa dilewatin. Nah, pas malam-malam itu kita ke lokasi, kita janjian sama teman-teman yang lain, dan gue ikut survei kembali sama teman-teman. Kita nyusurin dulu survei lokasi, bisa apa enggak gue ngelewatin, dan ternyata emang gue bisa gitu, walaupun emang harus sama bantuan orang juga sih. Gue takutnya jatuh gitu loh, ke bawah palit kan gue nggak lucu ya gitu loh. Nah, setelah itu gue balik, dan emang gue rencananya gue mau ngajak temen gue untuk in frame sama gue gitu loh. Nah, namanya Tommy, dia datang, dan sayangnya pada saat itu, kenapa video explore ini jadi failed, saat itu Tommy, temen gue, gak pakai sepatu yang memungkinkan untuk bisa nyebrang ke kali itu. Maksudnya si sepatunya itu licin, makanya gue pikir daripada nanti dipaksain, nggak taunya nanti Tommy yang jatuh atau gue yang jatuh atau kita yang ada sama-sama jatuh berdua, akhirnya yaudah lah. Kenapa video ini masih gue upload, karena sekalian buat menceritakan sih bahwa sebenarnya para konten kreator yang nyari lokasi itu kadang-kadang dapatnya bukan lokasi yang gampang gitu loh, rutenya ada yang kayak gini. Dan itu semua butuh perjuangan sebenarnya. Jadi butuh perjuangan, dan kita butuh banyak lobby juga sama warga sekitar gitu loh. Karena segala sesuatu yang benar itu harusnya pakai izin ya gitu loh. Jangan asal selonong boy aja gitu loh. Jadi sebenarnya itu aja yang mau gue share. Semoga sih nanti ke depannya gue bisa balik lagi ke lokasi ini bareng-bareng sama temen gue, entah sama Tommy ataupun teman-teman gue yang lain, karena gue belum sempet keseberang. Oke, jadi sampai di sini penjelasannya. Nextnya kalian tinggal nonton aja videonya. Oke, see you. Assalamualaikum. Lirik. Benar-benar angker ini. Oke. Hai guys. Kali ini gua enggak sendirian. Ayo atuh Tommy. Ih, gua hajar lu ya. Itu jalan. Tapi ditemenin sama Tommy. Awas lu, Tom. Oke, jadi ini
pohon bambu semua isinya. Oke. Ini sebelah sini kali. Jadi berhati-hati, ini pohon bambu semua tuh, kalian kalau lihat. Mana pom? Nih. Tuh ya, ini kali tuh. Kaget gua. Ini kita nyebrang di sini. Sini sini. Sini sini. Kela kela. Tunggu. Bentar. Iya. Tunggu. Di sini apa sono ya? Sono deng, bener. Sono tuh. Sabar. Aduh. Taduh. Hah? Enggak. Sini apa? Oh. Tadi ada undakannya nih sebelah sini. Mana ya? Wait. Mana ya? Hah? Kayaknya yang ini deh bener. Udah. Tapi bukan. Ada ininya soalnya yang buat nyebrang. Sana. Ini ditunjukin dulu. Tadul. Mana sih ininya? Pokoknya tadi ada. Ini kan di sana berarti. Tadul tom. Ini apa ya? Oh, Paksona. Tadu. Sini, Tom. Iya, kita nyebrang ke situ. Wait. Tunggu. Gua lagi nyariinnya dulu. Iya. Berhenti di belakang. Udah, balik.
nyangkut. Nah, yang sebelah sono ya? Kok gue lupa sih jalannya? Bukan yang ini. Hah? Bukan. Sini, di sini apa? Belok kiri. Wah. Bukan. Enggak setinggi ini. Coba ya sini juga, biar tunjukin dulu. Gue tadi liat bangunannya di sini, di seberang ada juga. Apa di sini ya? Suara kalinya rada kenceng sih. Coba, yai. Oh iya. Tadi gue udah loncat. Iya Tom, ini yang ada tangganya. Tuh loncatnya ke situ. Tuh. Di sini anjir. Tadi sih gue udah nyoba enggak, cuman serius. Kita naiknya di situ, sono. Bisa mau ke bangunannya? Hah? Lihat situ di apa? Tempat bangunannya di sana. Tuh loncatnya di yang ini nih, situ. Tapi gue licin, cuman lumut gue pasti mental nih. Mau coba dulu? Enggak, maksudnya lu coba turun ke sini licin nggak? Pelan-pelan ah. Coba lo gesek-gesek licin nggak? Hah? Aduh licin gue, lumut aja. Kecin ya? Jadi ini tempatnya kayak gini guys, lokasinya di sono, kita kudu nyebrang. Cuman Tommy pakai sepatunya itu tuh, oh, dia licin. Sana hawanya tuh. Gua sama siapa mau ke sepatu kamu nih? Lukunya cuma putih. Lu mah kebiasaan kalau ikut ekspor jangan pakai sepatu yang licin, Dra. Lu kira nggak lewat-lewat begini? Lu kayak di jembatan, bener-bener jembatan. Jembatannya itu loncat saat peak. Kalau tanya Bang Rana, bener jauh ini. Hah? Jadi pasang di ujung sana. Ini? Awal, anjir. Ini yang ngitung aja. Gitu. Hah? Yuk. Ini rumahnya gak terlalu serem sih. Rumah. Tadi gue sempat rekam sih. Lu dengernya pasti suara awan. Enggak. Retak-retak. Yang ada isi suara. Kita udah sesudah situ jalan aja langsung. Baca ketawa anjir. Oke. Sampai sini dulu deh. Soalnya Tommy gak pakai sepatu yang ini, dia pakai sepatu licin. Gak bisa loncat. Apa benci? Nanti gua jatuh, lu jatuh yang agak. Iya, dikusruk dua-duanya.
Oke.